Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang game yang masih seperti yang kemarin lagi ya, yaitu Elf Dragon Summoner. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, dimohon bantuan untuk mensubscribe channel Indogamer. Semoga channel ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lainnya. Tentunya kalau teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe. Bagi yang tidak suka ya tidak apa-apa, silakan tonton aja, atau like, comment, dan share juga boleh, silakan, tidak apa-apa. Dan untuk teman-teman, saya hanya menginfokan untuk jadwal rilis di channel Indogamers ini, karena saya kemarin-kemarin ini tidak menjelaskan uploadnya channelnya jam berapa ya bang. Jadi hari ini saya akan mengumumkan upload channel saya ini mulai dari jam 1 siang sampai jam 3 sore, itu kalau tidak ada halangan ya. Intinya jadwalnya adalah jam 1 sampai jam 3 sore ya. Jadi kalau ada yang telat ya itu karena saya untuk di game ini atau di channel ini saya hanya pemula dan hanya iseng-iseng aja. Jadi hanya berbagi info aja buat teman-teman, yang kalau teman-teman yang suka silakan, yang tidak ya tidak apa-apa. Oke, itu sedikit jadwal rilis channel Indogamers ini, yaitu dari jam 1 sampai jam 3 sore. Oke, sekarang saya akan sedikit membahas nanti tentang unicorn, terus apa naganya atau nanti wingsnya atau sayapnya. Jadi untuk mendapatkan naga nanti di sini ada berapa macam, nanti saya perlihatkan. Ini adalah ini yang di level 75 nya seperti ini, terus yang di level ini 60. Oke, ini seperti ini sayapnya. Oh, ini 80, 120. Ini kayaknya sampai ke ini untuk boss monster. Sekarang saya akan coba melawan boss monsternya. Mudah-mudahan saya bisa melawannya. Oke, kita tunggu sebentar dulu sambil kita naikin skillnya. Nah, nanti saya akan merubah skill kedua saya nanti biar enggak ini biar enggak susah matinya, karena skill saya yang 109 ini di level yang paling tinggi nanti susah untuk melawan bosnya dan gampang matinya. Oke, sekarang kita tunggu aja dulu. Kita isi ini dulu, kita upgrade aja dulu ini. Oke, 101 ini untuk mouse. Oke, game dapat, sini dapat. Oke, saya naikin. Cukup ini yang tadi. Oke, ini gamenya. Oke, sudah selesai. Oke, mana boss monsternya?
cukup kuat. Oh, ini udah saya pakai langsung yang itu ya. Skill keduanya sudah langsung saya pakai. Kita lagi tambah skillnya. Cukup tangguh ya teman-teman, ini di level 75 ya. Jadi yang seperti tadi yang saya katakan, ini cukup tangguh. Jadi kita nanti bisa milihnya di level paling bawah, entah itu level 40 atau 50 ataupun 60. Ini kalau seperti ini dalam waktu 5 menit ini tidak akan selesai kalau tidak dibantu sama teman-teman yang lain ya. Baru 14% ya teman-teman. Ini untuk mengalahkan salah satu monster ini aja, satu atau dua dibantu dengan bantuan hero saya aja, ini udah kewalahan ya. Jadi saya saranin nanti kalau pertempuran seperti ini melawan boss monster, minimal ada teman yang bisa membantu ataupun party ya.
죽는 거랑 굶는 거 어떻게 좋을까? Oke, kita naikin skillnya dulu. Ini yang sebelah kiri, sebelah kanan. Ini buat skill senjatanya. Ini buat yang bantu saya ini. Ini oke. Cukup. Sekarang saya akan khusus melawan, coba khusus boss monster ya. Ini mudah-mudahan temannya bisa bantu, bisa masuk nanti teman-temannya. Lumayan cukup tangguh. Oke, mudah-mudahan secepat kilat boss monsternya bisa kita bunuh ya. Cukup lumayan, dapat game, dapat sarung tangan, cincin dapat, oke semuanya dapat, lumayan. Oke teman-teman, jadi hari ini saya hanya membahas sedikit, hanya
bagaimana cara melawan boss monsternya. Jadi buat teman-teman, mohon maaf kalau ada salah kata saya, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, dimohon untuk bantuannya untuk mensubscribe channel Indo Gamers. Semoga channel ini bisa berkembang seperti channel yang lainnya. Dan bagi yang suka silakan subscribe, bagi yang tidak suka ya tidak apa-apa. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan untuk video selanjutnya nanti saya akan membahas video-video terbaru dari game-game terbaru juga yang belum merilis di Play Store, nanti saya akan coba lanjutkan di sini. Jadi buat teman-teman mohon maaf, beribu-ribu maaf buat teman-teman semua. Jadi hanya sedikit pembahasan kali ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.